Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama saya Haira Risha dalam Risha YouTube Channel. Kali ini kita nak unboxing dan nak buat pemasangan apa? Katil untuk kucing. Alright. Okey, harga dia RM25 masa saya dapatkan di pet shop lah dekat area Melaka ni. Kalau di Shopee mungkin lagi murah kot. Alright, kita keluarkan. Ada 4 batang kayu dia ni. Hai, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan. Kalau rasa channel ni manfaat, boleh tekan follow. Tekan button apa? Tekan button bocing. Alright. Kemudian, jangan lupa like, tinggalkan komen. Kalau yang nak share, boleh share pada kawan-kawan. Okey, baik. Sambung semula. Okey, dia ada 4 batang kayu. 2 panjang, 2 pendek. Ini dia juga ada 4 batang apa nama? Dari kaki dia ni. Right? Okey, ini kain boleh dibasuh dan cepat kering. Right, kita buka dia. Ini macam saya nak beritahu, kain ni dia tak betul-betul segi 4 tempat tau. Itu sebab ada panjang, ada juga pendek bagi kayu dia, bagi sisi dia ni. Tengok kan, dia cakap ada 2 panjang, 2 pendek. Kena masuk betul-betul. Kalau salah masuk kan, tak jadilah. Okey, masukkan kayu yang pendek ni tepi ni, dia ada lubang dia ni. Masukkan saja. Alright. Dan masukkan juga sebelah side lagi. Okey, sumpat macam ni. Alright. Sekarang kita pasang kaki dia. Ketatlah kan. Kalau tak ketat dia senang tercabut. Pasang betul-betul ya. Salah kan. Lain jadi je. Tengok kucing pun dah standby dah ni. Tak sabar. Sobat yang panjang pula. Dolok macam tu. Tu dia. Okay. Kita masukkan sebelah side belah sini pula. Tu dia. Tekan-tekan. Kemudian kita cucukkan lagi satu lagi. Tekan macam tu. Masukkan kaki dia, masukkan kayu ni dulu. Jolokkan. Main jolok-jolok je lah. Tengok geng dah tak sabar lah ni kan. Macam tahulah itu katil dia. Tu dia. Okay. Tengok, belum apa-apa dah rasmi. Budak-budak zaman sekarang macam tahu je. Tak tahulah dia kalau dipandai Google ke. Dan kita masukkan kaki yang terakhir. Kita kena tolak kuat sikit. Tambah pula ada kucing kat atas. Sekejap kita alihkan dia. Tu dia. Sedikit lagi. Dia susah sikit lah. Memula tu memang tak biasa. Kan? Akhirnya. Okey, kita jemput. Sila-silakan. Duduk-duduk. Tidur. Oh, cekau dulu kan. Ini memang direkakan khas untuk kucing. Biasanya dia boleh duduk seekor atau dua ekor lah kan. Kalau untuk kucing-kucing dewasa ni memang tidur lena. Kalau rumah ada banyak kucing tu, tambahlah satu dua lagi, pasal dia akan berebut kan.
dia. Oh, happy. Malam memang tidur lena. Okay. Dan saya, tadi saya cakap dia ni boleh basuh sebab apa, bulu dia kan. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Saya Hairi Risha. Jangan lupa follow YouTube saya dan tekan komen, share, like. Kalau yang boleh subscribe tu, tolong subscribe lah kan. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.